Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sampurasun baraya wa, selamat siang wilujeng wayah kieu. Kembali lagi di channel Wajah Transportasi. Oke, dalam kesempatan kali ini Wajah sedang berada di poolnya Kramat Djati, Subang, Kampung Rambutan ya. Saat ini situasinya bus masih banyak terparkir di dalam pool, mengingat masih belum beroperasinya angkutan bus ya. Oke, bagaimana situasi di dalam pool Kramat Djati? Ikuti terus videonya, jangan lupa yang belum subscribe untuk subscribe terlebih dahulu. Oke nih ya baraya wa, kita jalan-jalan sebentar, kita lihat keliling-keliling pool Kramat Djati Subang, ada unit apa saja. Ini Subang, Jakarta, Rambutan. Ini embah nih, pakai embah. Kita lihat ke dalam bagaimana situasinya ya. Sekarang tanggal 17 Mei 2021, busnya masih standby di pool. Mungkin persiapan untuk besok sudah, insya Allah sudah mulai bisa jalan ya, untuk angkutan umum semuanya. Mudah-mudahan, kita doakan saja besok kembali normal lagi angkutan bus, angkutan umum lainnya. Subang, Rambutan, Sadang, Kalijati. Oh, mana ya yang ke Priuk? Ada nggak salah? Trek yang ke Priuk, Subang Priuk. Ada berapa unit berarti ya, teman-teman? Satu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Satu tadi yang sana 9 unit. Coba jalan-jalan ke sebelah sininya ya. Semuanya Kampung Rambutan sih kebanyakan. Ini kenapa saya baru ekspor sekarang ya, full Kramat Djati Subang Rambutan. Karena memang kalau hari-hari biasa itu ini kosong, ya memang kosong karena pada jalan semua armadanya kalau hari biasa. Nah ini kebetulan sedang off semua ya, di berkesempatan jalan-jalan lihat unit Kramat Djati Subang Rambutan. Ya, jadi ada berapa ya unit tadi? Ada 9 unit untuk Kramat Djati yang ada di Pol Subang. Ini lokasinya di Jalan Lebak Siuh ya, Dawuan, Lebak Siuh Dawuan, dekat dengan rumah makan Widya Widya Bakti. Nah, yang sebelumnya juga saya pernah melakukan perjalanan dari rumah makan Widya ke daerah Majalengka, ya di sini deket ya, nggak jauh nih kalau rumah makan Widya sebelah sana ke kiri. Oke, demikianlah Baraya Uas situasi Pol Kramat Jati Subang. Kramat Jati Subang Rambutan ya. Demikian laporan dari Wajah kali ini. Mudah-mudahan besok tanggal 18 Mei sudah dapat berjalan normal kembali ya, teman-teman. Oke, demikianlah laporan dari Wajah kali ini. Jangan lupa yang belum subscribe untuk subscribe terlebih dahulu dan nyalakan tanda loncengnya agar mendapatkan notifikasi video terbaru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.